Keluarga besar SD Negeri 282 Merangin menyambut kedatangan tim tarinya yang berhasil menyabet juara pertama tingkat Provinsi Jambi pada ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N tingkat sekolah dasar. Sekretaris Disdikbud Merangin Mulyadi yang hadir dalam acara tersebut turut mengucapkan selamat atas keberhasilan ini yang telah mengharumkan nama Kabupaten Merangin. Apresiasi dan berterima kasih sekali terhadap prestasi yang diperoleh SD 282 Bangko atas juara 1 tingkat Provinsi Jambi dalam rangka FLS2N bidang seni tari yang sudah mewakili Kabupaten Merangin. Rasa bangga juga dinyatakan Kepala SD Negeri 282 Merangin, Sri Ratna Dewi, atas perjuangan murid dan guru pembimbingnya sehingga sekolah yang dipimpinnya bisa mempertahankan prestasi ini untuk kedua kalinya. Melanjutkan ini kita lebih mempersiapkan diri, karena ini adalah perwakilan dari provinsi, maka kita harus lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dalam latihan-latihan siswa kita. Sri Ratna Dewi berharap dorongan dan doa semua pihak agar siswa SDN 282 Merangin berhasil mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional. Matiasen, TVRI Jambi melaporkan.